Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih." Tidak ada satu amal soleh pun fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari. Nah, 10 hari ini yaitu diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama, ya, 10 hari bulan Dzulhijjah, mulai dari awal tanggal 1. Lakukanlah amal soleh sebaik-baiknya. Karena tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari awal Dzulhijjah. Kemudian apa amalan yang lebih afdol atau amalan yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu puasa. Afdolnya puasa dari awal Dzulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 9. Nah, kemudian terkait amalan yang lainnya, yaitu memperbanyak takbir dan zikir. Nah, kemudian menunaikan haji dan umroh. Nah, ini Rasulullah mengatakan, "Ma min yawmin aktara min an yu'tiqallah fihi abdan minan nar min yawmi arafah. Wa innahu layadnu thumma yubahim bihimul malaika fayakulu ma aradaha ula." Kata Rasulullah, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah di hari Arafah. Yaitu untuk orang yang berada di Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Dan Allah akan berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Artinya hari Arafah itu untuk orang yang wukuf di padang Arafah. Ini luar biasa karena juga merupakan akan dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajat mereka. Kemudian ada lagi hadis disebutkan khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa atau maksudnya doa yang paling dikabulkan oleh Allah adalah doa di hari Arafah.